guys, back lagi dengan gue Hastan. Welcome back to Bayonetta 2. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 6. Judulnya adalah The Bridge to the Heavens. Oke, langsung aja kita start dan kita ikutin story-nya. Alright, so sekarang kita sudah di game-nya. Kalian suka dengan senjata baru gue? Oh my god, this is super badass. Gue beli pedangnya ini. Oke, keren banget gak tuh? Oh my god. Kita akan ngelihat aksi baru dari Bayonetta. Oke, kita lanjut aja. Anak kecil, kids. Oke, Luka, lu bisa jalan lebih cepat? No. Oke, gue duluan deh. Gue duluan. Ya, seperti biasa, kita dihalang sama monster. Mukanya diperisai sekarang. Namanya Valor. Oke, let's do this. Lo mau ngerasain, emangnya lu doang punya pedang? Nggak jadi. Pedang lo panjang banget. Shit! Kok lu bisa panjang? Gua mau dong pedang itu. Oh, kita jatuh lagi, coy. Oh my god. Oke. Oke, lawan ini. Lawan ini. Aha, gua nggak suka. Lu bawel. Umbrawitz. Iya, gua Umbrawitz. Kenapa? Lu nggak suka? Dia di mana? Oh, di sini. Oh, no. Hey. Who are you? Gila lu. Ditendang gitu aja pedangnya. Hebat banget lu, Bayonetta. Aha, udah. Shut up, dude. Muka lu jelek. Gua tebas. Biar banyak codet. Mau ngapain lu? Headset, Miss Choi. Lu bisa apa? Hah? Oke. Aduh, sakit banget. Gila, sakit banget. Tumben aja, darah gue bisa segitu. Oke, okay. Slow. Gue belum bisa pakai umbran klimaks gue. Dia di mana? Dia di sini. Oke, okay. Sekarang pakai. Oh my god. Oke. Okay. Oh my god. Nice. Ini gue jatuhnya lama banget tuh. Berapa lantai ini? 1 juta lantai nggak? Hah? Nggak nyentuh tanah gue. Iya. Yeah, sekarang bocor. Oh my god. Sakit jut. Oke. Okay. Sekarang kita. Oh, oke. Okay. Akhirnya kita di permukaan juga. Dan gue battle di dalam air. Oke. Okay, gue ganti yang ini aja deh. Apa? Oke. Okay, ganti pistol. Sekarang. Okay. Nggak bisa. Jelek. Mending pedang. Pedang lebih bagus. Lebih batas. Kelihatan kayak Devil May Cry banget gak gue? Oh my god. Nih jadi emas gitu. Emas lo berapa tuh? Gue mau dong. Hah? Siapa tau gue jadi kaya raya gitu. Ngejual emas. Come on. Dikit lagi klimaks. Gue pengen liat klimaksnya. Yes. Oh, dude. Oke, okay, you fuck now. Oke. Okay. I don't think you'll be able to get a new one of those. Oke. Okay. Ah, bawel. Mau mati aja banyak bacot lo. Oh shit. Kita didorong ke bawah. Oh no. Oke, kayak dark hole gitu ya. Gue dapat bronze, iyalah. Ya, itu emang pertarungan agak susah tadi yang pas jatuh-jatuh itu. Gue gak bisa ngelak. Gue apaan lagi ini? Another failure. Iya, lu gagal mulu. No, iya, makanya lu turun tangan dong. Mending gua langsung bunuh lu. Biar kelar gitu gamenya. Ya enggak sih. Gua masih pengen lama-lama di game ini. Gua pengen masih. Bukan karena gua mesum ya. Tapi karena gua pengen ngeliat apa lagi. Apa, kayak sesuatu yang enggak gua sangka gitu. Apa nih? Oh, dia ngelihat teman kita. What the hell was that? Gila, aksennya itu loh. Kok jadi kayak British banget? Shit. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Anak kecil, kita ada di mana? Dia udah kayak udah pernah ngeliat tempat ini. Oh shit. Jiwanya yang satu lagi kah? Dia siapa sih? You stand before me without escape. This is not your world and you should not be in it. What was once one must be one once again. You must be turned into nothing.
Yang jadi masalahnya si Bayonetta bisa ngelihat dia nggak sih? Yang sisi dia satu lagi itu? Kayaknya sih enggak. Yeah. I'm fine, love. I'm fine, love. Lo jangan sok-sok ngomong love lah sama dia. If you're still trying to go to hell, Bayonetta, I might know the shortcut. Oh, lu tahu jalan pintasnya buat ke hell. I'm remembering. Dia ingat katanya. Oke. Gue masih penasaran anak kecil itu siapa sih dia? Terus si Rodin ini ngapain nih, Rodin? Oh shit, kita udah enggak ada waktu. Oh no, Jen. No, kita harus cepat ini. You better start creating miracles. Bayonetta, lo harus ngebuat sebuah keajaiban sekarang. Lo harus mulai ngebuat keajaiban gitu. Why? Kenapa Insidious? Okay, kenapa battle mulu sih? Please don't tell me gue harus ngelawan dia. I think they've sent a welcoming card. Ah, gue benar harus ngelawan lagi. Mana lo? Sini lo. Ah, gila dia bisa nembak laser lo. Oke. I'm fucked. Kayak gue harus jadi ular. Oke, benar. Oke. Ada Jacksepticeye. Aha. Gue nggak maksud, senpai. I'm sorry. Shit. Oke. Oke. Pukul terus. It's easy. Aduh, geli banget gua ngeliatnya. Oke, panis ya. Buka mata lo. Pengen gua colok. Pengen gua kasih insto. Nice. Oh, gila. Oke. I'm sorry. Oke. Bisa gua oke. Aha. Matanya dia itu enggak cuma satu lo. Ada banyak. Kenapa lu sekarang bisa nguarin rudal? What? Oke, kesono, kejar dia. Oh my god, gak jadi. Gua mundur. Gua di mana sekarang? Gua enggak bisa ngeliat gua ada di mana. Oke. Tebas terus matanya. Oke. Aha, jangan sampai nutup. Ah shit. Oke. It's okay, it's easy. Oke, ini darah terakhir dia kayaknya deh. Please bilang gua kalau ini darah terakhir lo. Mata dia udah mau keluar gitu, coy. Udah mau copot gitu, kayak kita harus ngecopotin mata dia deh. Agak geli sih gua. Bagian paling gua geli itu ya, itu kalau nyentuh mata deh. Gua benar-benar aduh kayak merinding gitu. Kalian pasti pernah ngerasain lah ada bagian badan kalian yang kalian gak suka disentuh atau dipegang kayak gitu. Kalau gua bagian mata. Mata itu kalau makanya gua paling gak suka pakai soft lens. Soalnya geli banget lo tau enggak? Ini udah mau mati, cepetan. Udah dong. Udah belum? Coy, kok gak ada klimaksnya? Come on. Why? Darahnya udah habis, coy. Gua gak ngerti. Oke, klimaks. Oh, dicopot. Aduh, geli gua. Ah! Dude, lu udah gak ada mata lagi. Oke. Kamehameha sekarang. Kita adu Kamehameha. Aha. Ya, yang menang Vegeta kayaknya, gua enggak tahu lah siapa. Ah, bodo amat. Gua dapat gold loh. Padahal gua mainnya buruk yang ini. Susah loh. Thank you little kid. Not again. Oh, kita disedot. Kita ada di dalam badannya sekarang. Ayo oke, Bayonetta. Ada yang sakit? Mau gue pijit? Gue bersedia buat mijitin lo sepanjang hari gitu. Gak mau? Oke, Den. Wih, kita ada di dalam bagian badan dia gitu. Geli banget gue. Apa ini? Of course monster lagi. Ya gak? Oke. Hatred namanya. Fine. Kita battle sama dia. Sabit lu. Gede banget. Oke. Alright. Oke. Kayak penjamput nyawa lu tau gak? Oke. Gak gampang. Ini musuh-musuh corok kok. Lu lihat pedang gua. Boom. No. Not today, bitch.
That was cool. Gua enggak tahu pencet apa itu. Tuh. Lo lihat tuh. Lo lihat kan? Tuh. Pantai aja terus udah bodoh amat sampai mati. Keren banget loh. Gue bener-bener suka banget sistem battle-nya. Gue padahal ya cuma mencet A sama X ini, dua tombol ini doang, asal-asalan. Udah gitu ah. I don't know. Padahal ini kombonya ada banyak loh. Tuh. Oke. Okay. I'm sorry. Gua enggak tahu kalau bisa kayak gitu. Aha, udah. Super badass. That's it. Oh my god. I feel like gua main game ini ya. Gua kayak ngerasa apa ya? Kayak gua nontonin anime. Kalian tahu kan nontonin anime ya kan? Gua lihat sini bukan sih? Gue lupa lagi. I guess ya. Ya kayak gue kayak nontonin anime. Tapi pas lagi battle-nya itu gue yang gerakin gitu. Lo ngerti kan maksud gue? Lo pernah kan nonton anime? Jadi kayak gitu. Jadi lo nonton anime, lo nonton cerita. Tapi pas battle-nya itu kita yang gerakin. Itu yang ngebuat ini game keren banget. Oke, okay, so sekarang kita lanjut ke sini kah? Kayaknya ya bener. Oh, anak kecilnya ada di situ. Eh, no. Oh my god, keren banget tuh. Kayak gue nonton anime aja sekarang. If I didn't know any better, I'd say you were the most persistent stalker I've met yet. Keren. Oh my god. Wow, shit. Benar-benar angle yang sangat bagus. Dan itu kayak darah di belakang kayak mimisan gua aja udah. Enggak sih. Step away, Umbra Witch. This is not your fight. Oke, kita itu Umbra Witch ya. Actually it is. Sereza, Bayonetta, Umbra Witch itu adalah kita. Ah, lu ngapain sih? Sini. Oke, kena lo. Lo rasain pedang gua tuh. Oke. Panjang banget gak tuh? Nice banget. Gua suka. Oke. Iya, I'm sorry. Lo rasain nih pedang ini. Gak kena. Stupid Bayonetta. Why? Oke. Okay. Why? Dia bisa kayak Scorpion di Mortal Kombat lo, teleport gitu, vanishing gitu. Oke. Kenapa backgroundnya hancur? Emangnya gue ngapain? Gak gue hancurin kan? Apa pedang gue terlalu panjang? Gue juga nggak tahu. Yang penting gue ngelawan dia aja lah. Udah, itu aja lah intinya. Oh shit. Oke. Okay. No. Oh my god. Oke. Oke, okay, gue juga punya demon. Emang lo doang? Hah? Gue punya Cerberus. Oke. Ini pertarungan agak ribet. Gue dari tadi gak kelar-kelar ini pertarungan. Susah ngelawan dia karena dia kayak ngilang-ngilang gitu. Kayak Scorpion. Kalian tahu kan Scorpion Mortal Kombat tuh kayak gitu tuh. Oke. Ini battle keren juga sih lama-lama. Gue suka ngeliat pedangnya. Lo lihat. Ya, aha. Oke, emangnya lo doang? Uset deh, keren banget lo. Gue suka lo battle-nya itu lo. Setiap move-nya itu berbeda banget. Come on, just die. Oke, darah lo dikit lagi. Udah mau mati lo. Aduh, lama banget lo mau mati doang aja. Susah lo. Lo lihat serangan lo tuh gak ada apa-apanya. Lo tau gak? Darah gue aja gak berkurang sama sekali. No, lo rasain tuh pedang gue. Keren gak tuh? Ahahaha, dikit lagi udah mau mati ya, susah banget. Oke, counter. Gue bisa counter dia. Oh my god, keren gak? Lo rasain tuh headbutt gue. Gigit. Lo lapar kan? Lo makan aja tuh orang. Nggak dimakan, why? Kenapa nggak lo makan?
Okay. Easy. Gua tinggal nunggu klimaks kan ini. Okay. Gak ada klimaks. Kayaknya dia belum mati. Okay, dia nembakin rudal. Dan rudalnya ada muka. Gak ada ide lagi gua. Okay. Gue kayak nonton anime aja ini. Tangkis. Oh ya, kita masih di dalam perutnya dia ya. Kita berantem di dalam perut dia, kasihan banget itu. Meledak gitu pasti. Itu apaan tuh? Oh, anak kecil yang ngebantuin kita. Si Musang. Si Luka. Oh, muka lo kelihatan sekarang. The right eye. Mata kanan. Shit. Meledak kan gue bilang apa. Alright then. Silver, iya emang lama banget gue battle sama dia. Serius, susah banget yang tadi itu. Alright, I think that's it guys. Okay, untuk episode kali ini seperti biasa gue bilang gue bakal mainin 2 chapter. Tadi kita masuk di chapter 6 yaitu The Bridge to the Heavens. Terus gue udah kelarin chapter 7 juga yaitu namanya The Ark yang tadi kita di dalam perut itu. Dan sekarang kita masuk ke chapter 8 namanya An Ancient Civilization. Okay, so gue masih penasaran lagi ke depannya bakal kayak gimana. Apakah ada sesuatu yang benar-benar bikin gue mind blowing gitu dengan action-actionnya atau dengan sistem atau gameplay yang baru. Gue gak tahu tapi gue benar-benar looking forward for that, okay? So yeah, I'm gonna end this episode here, guys. Okay? Leave like, guys, kalau kalian suka dengan video ini, and jangan lupa untuk di guys comment, guys. And I'll see you guys in the next video. Bye bye. Mamam nih. Okay. Gua nggak demen. Dia jago banget. Okay? Paling benci gue sama orang jago.